Oke Sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami, kami mengimbau pada seluruhnya saja bahwasanya seluruh Revel Indonesia mempunyai 3 nomor admin order dan juga admin pasca beli. Dan kami mempunyai 2 rekening resmi dari seluruh Revel Indonesia, yaitu BRI dan BCA. Dan untuk marketplace kita mempunyai Tokopedia dan Bukalapak. Happy watching dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serdadu Revel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara. Dengan popor dan laras, kita satukan Indonesia. Oke Sobat Builders, kali ini bersama saya Funda. Untuk pembukaannya ini bersama saya, dan kita akan seperti biasanya, kita akan membacakan giveaway. Kita cari HP-nya dulu, kita ambil. Kita menggunakan rekam layar ya. Kita langsung aja buka YouTube dari Serdadu Revel Indonesia. Kita mulai. Kita langsung cari YouTube dari Serdadu Revel Indonesia. Masih loading ya. Oke, kita cari ini. Dan setelah itu kita akan salin link di sini. Dan kita akan menuju ke Google. Seperti ini, kita akan cari comment picker. Loading ya, karena tadi habis hujan jadi sinyalnya hah nyup. Oke, kita langsung ke bawah sini. Seperti ini kita tempel, dan setelah itu kita pakai filter pengguna duplikat dan dapatkan komentar YouTube. Bentar, masih loading lagi. Ini sudah ditemukan jumlah komentar unik 105. Kita akan mulai, mulailah. Oke, kita mulai. Ha, ini dia, sudah ada. Ini sudah ada nama, alamat, nomor HP dan juga komentarnya ya. Kita akan bacakan ini dari akun Rizky Maulana. Ada alamatnya Jakarta Barat, untuk HP-nya, nomor HP-nya sekian. Dan untuk komentarnya, Assalamualaikum Kang. Review senjata Marauder OD38 bintang 7 dong, detail secara full. Terima kasih. Oke, nanti dibaca sama Kang Arif. Ini akan mendapatkan giveaway pertama, yaitu tas kamuflase seperti biasanya. Kita akan cari untuk pemenang yang kedua ya. Kita cari lagi yang ada nama, alamat. Oke, ini masih belum ada ya alamatnya. Oh ada, komennya cuma hadir bang, mantap. Namanya Bapak Ratno Muharto di Kalimantan. Untuk nomor HP-nya ada di sini, ada 085 dan seterusnya. Ini akunnya namanya Air Beta Sudah Dekat. Ini Papua ini. Oke, itu tadi. Ini yang kedua mendapatkan giveaway, yaitu peredam HP 100. Dan untuk pemenang giveaway kali ini langsung saja yang mengeklaim ke CS kita. Dan langsung saja kembali ke Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seluruh Revel Indonesia, channel orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan pemeras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih Builders. Dan setelah kegiatan kita setiap harinya, bisa kita lihat, kita show ke sana biar semuanya tahu. Terus sedang pengiriman barang, ada berapa yang harus dikirim memang hari ini. Karena kemarin kita tidak pengiriman, karena banyaknya kegiatan, salah satunya adalah pindah gudang. Wah, gitu ya. Alhamdulillah kita kali ini ada yang datang ke gudang kami, yaitu dari Lumajang kalau nggak salah. Tadi saya ditelepon, Sarif tolong ke gudang, ada yang mau ketemu, begitu ya. Langsung aja kita nanti ajak beliau-beliau untuk vlog bersama, untuk ngobrol bareng. Dari mana kok tahu Seluruh Revel Indonesia, begitu ya. Nanti kita akan sedikit ngobrol dengan bapak-bapaknya, yang mana sudah standby untuk menunggu di syuting. Katanya pengen masuk YouTube. Punya Baim Wong ya. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, terbaru. Oke. Okay. Hei, bisa ke sini? Wah. Pak. Ngapunten. Ngapunten channel-e, Mas. Seneng lain apa? Tasir malah niki.
Mas, apa? Setiap COD kesini, wah, pasti akan kami kasih langsung topi eksklusif dari Survival Indonesia. Ini kainnya dari kain Mekah ya. Nah, ampunan Pak. Oke, Lumajang punya ini ya. Lumajang itu kota pisang, gitu ya. Oke lah, kota pisang ya. Maksudnya? Kuta telo pisang. Kuta telo. Telonya gede-gede, gedangnya emang Lumajang gede-gede. Tanamannya. Monggo-monggo Pak. Oke. Ini sakit diajak. Saking Pak, Bapak ini apa? Bapak Soim. Pak ngapunten, namanya pun Bapak Soim. Niki Bapak Wanto. Bapak Wanto. Yudi. Bapak Yudi. Yang mriki Bapak sinten? Edi. Bapak Edi. Ngoten nggih. Napa? Enggak. Niki Pak Soim sedikit. Wah. Tadi berangkat jam berapa Pak Soim? Jam 6:30 dari Pakuan Pasuruan Jambi. Pasuruan Jambi. Lumajang. Lumajang. Arah ke Bromo nggih, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Nah, kok tahu Serdadu dari mana Pak? Dari YouTube. Oh dari YouTube, berarti punya YouTube Pak? Punya Pak. Punya YouTube. Serdadu Revol sudah terkenal Mas. Oh Serdadu Revol sudah terkenal, terima kasih. Dari Lumajang loh ya, sampai ke Pare berapa jam tadi Pak? 4-5 jam. 4 jam. 4 jam. 11 sampai 11 nggih. 11. Tol Pak, mboten. Mboten nggih. Nggih, ini yang dibeli nama Mawan Pak. Ghost Warrior 2. Ghost Warrior-nya 2 unit ini langsung dites sampai Moser puas. 1. Dan Moser-nya 1. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi kalau beli di sini harus langsung dites karena biar merasakan bagaimanakah unitnya ini bisa bergerak secara maksimal begitu ya. Ghost Warrior alhamdulillah sudah dibeli ini ada 2 unit dan juga satunya adalah Moser. Krypton Moser napa yang biasa Pak tadi? Krypton Moser nggih. Ya. Oke, mantap. Pak, mungkin saran untuk semua sobat Gunters apa Pak? Kalau ingin beli di Serdadu harus bagaimana dan bagaimana? Waduh. Bisa datang langsung atau bisa cek beli lewat apa? Online. Bukalapak online itu ya. Oke, okay, nah ini ya. Mantap sekali ya. Bisa langsung COD ke sini atau mau datang langsung. Datang langsung boleh, pakai online boleh, semuanya pasti aman. Ngoten Pak nggih? Nggih, nggih. Oke Pak, dilanjut dulu, nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya Pak. Ini sedang dites ya, nanti kita akan juga review bagaimanakah hasil pengetesan dari senapan ini. Nanti ketika bapaknya menembak, kita harus shooting juga ya. Biar masuk YouTube nanti, biar loh ternyata bisa langsung dicoba begitu ya. Oke, check it out. Ini mau diriskan. Kalau terlalu boros, nggak akurasinya kurang baik Pak. Tuh, kenceng. Soalnya akan lepaskan mimis. Hei, Kak Gandeng. Hai. Ya Allah. Lagi. Nang kecil-kecil ya, Pak. Bu small game, Bu. Tunggu small game. Ini kan sekitar anu Mas. 660 tembakan, Mas. Iya. Bisa, Pak, insyaallah. Coba ini kecil karo sampai terbuka. Kok nang alas ya berisiko. Untuk urusan hukum. Ya Pak leres. Nah ini golek-golek ya Pak. Mana-mana. Barang karo apa karo. Nggih karo hobi. Urusan hukum adalah. Coba. Grep. Hah? Kopir jajan. Yang diganti ini Pak biasanya kalau mau upgrade ke nopo Permizumi untuk pernya yang ini per hammer ada dua itu di dalam yang valve. Itu atas ini berjaga rontel ya jagangnya janji. Baru jadi nih Pak, nanti renovasi gudang. Kemarin malam selamatan, terus niang.
Oke, guys. Kita lagi testing ya di lapangan Mekarjaya. Ini CFD bersama bapak-bapak dari Jember. Lumajang. Asli Jambi. Pakuan. Pakuan ini katuk mana? Pakuan ini katuk mana? Iya. Pakuan ini heboh. Oke, sambil menunggu pengetesan ya, karena memang sedang dites untuk akurasinya, kita akan melihat beberapa kiriman kita hari ini. Untuk kloter pertama bisa dilihat. Bisa dilihat ya, kloter pertama dari sini menuju ke sana. Nah, ini adalah kiriman kita. Ada sekitar, nanti ada 12 unitan yang kita kirim pada hari ini. Nah, kloter pertama dan di belakang kita ada yang sedang COD. Kalau kita bilang COD itu, memang harus kesini ya, kita masih belum bisa karena kita kemarin menghubungi pihak kurir itu hanya bisa maksimal di transaksi 2.500.000, sedangkan barang-barang kita ini lebih dari nilai itu, sehingga kita masih kesulitan dalam sistem COD seperti itu. Oke, sambil menunggu ada pengumuman penting. Ini ada berapa harga yang akan launching dan itu sedang promo juga, yaitu Marauder 500cc Raider Series. Nah, jadi seperti yang udah kita bahas kemarin, ada bocap Marauder 500cc yang irit dan akurasinya mantap. Tuh ada series biasa, wah ini bisa dilihat ya, perhatikan baik-baik. Ada series biasa atau yang tidak berbintang, itu harganya dari 4 juta rupiah turun menjadi 3.500.000 rupiah. Potongannya sebesar 500.000 rupiah. Apa bonusnya? Ada unit senapan, ada magazin, dapat peredam W1 dan juga tas kamuflase dari Satu Rifle Indonesia. Paket yang kedua ada bocap Marauder bintang 3 ya, bintang 3 nanti akan ada beauty shootnya atau foto-fotonya, ada nanti kita akan berikan. Series B3 dari harga 4.200.000 tinggal 3.700.000, jadi turunnya sama 500.000 rupiah. Ada unit senapan, magazinnya dapat 2, lalu peredam W100 dan juga tas kamuflase. Dan juga ada lagi yang seri ketiga, yaitu series B5 atau bintang 5, larasnya S123. Nah, jadi kalau yang biasa dan B3 masih belum menggunakan laras S123. Tapi kalau yang sudah bintang 5, sudah menggunakan laras S123. Oke, bisa kita lihat dari harga 4.400.000 tinggal 3.900.000 rupiah. Jadi turunnya sekitar 500.000. Ini keren banget, karena kemarin kita launching masih dengan harga normal. Tapi ini karena sudah mendekati bulan puasa, ini adalah bau-bau promo Ramadan. Ya, promo Ramadan. Nah, nanti kita akan kasih promo, tetap kita akan kasih aroma-aroma promo-promo Ramadan ya. Sepertinya ada promo Ramadan. Jadi turun 500 ribuan. Lalu untuk yang tertinggi, series B7 ada Optimus atau ini Grand Optimus ya? Bukan. Ini Optimus biasa. Ada laras S123 Super. Dari harga 4.600.000 tinggal 4.100.000 saja. Diobral murah ya, menjelang Ramadan. Nanti kalau buat berburu ketika setelah Lebaran sangat worth it sekali ya, seperti itu. Dapatnya apa? B7 ini ada unit senapan, magazinnya dapat 5 PCS. Magazinnya seperti nah ini. Ya, seperti ini, dapat 5 PCS. Ini harganya 150. Berarti kalau kali 5 berarti sama dengan 750.000 rupiah. Ya toh? Itu dijual lagi dapat uang lagi tuh Mas Ian ya, digandakan. Oke, lalu di sini ada lagi, ada tebus murah dan juga masih berlaku untuk satu aksesoris. Misalnya mau tebus murah, kemarin ada pompa yang dari 1 juta tinggal 500.000, teleskop dari yang 800 tinggal 500.000. Nah, silakan ada tebus murah yang bisa diambil untuk paket senapan Raider. Saya ulangi lagi, series biasa 3.500.000, series B3 3.700.000, series B5 3.500.000 dan series B7 atau Optimus itu harganya menjadi 4.100.000 rupiah saja. Mantap sekali. Silakan mau di order sambil kita menunggu sedang tes akurasi. Oke, kita ikuti channelnya Satu Rifle Indonesia.
tadi kita sudah lihat COD. Memang untuk Serdadu Rival COD-nya bisa langsung datang ke toko ya, nggak bisa kalau lewat marketplace atau Shopee atau lain sebagainya itu belum bisa. Jadi langsung aja datang ke toko kami dan bisa dilihat untuk stoknya. Ini masih banyak sekali untuk Krypton, ada Galaxy Predator, ada Terminator, ada Ranger Warrior dan lain sebagainya. Di sana juga ada brand dari Rider, juga masih banyak. Untuk kalian langsung saja tanyakan kepada CS Serdadu Rival. Jadi untuk tanya-tanya kenapa langsung menuju ke CS-nya ya. Dan itu tadi adalah bukti bahwa memang Serdadu Rival itu sudah dikenal ya sebagai dealer. Jadi kalau orang mau belanja tuh langsung datangnya ke sini karena mau lihat stok-stok kita yang pasti banyak ya. Oke, okay, buat kalian yang mau order atau sekedar tanya-tanya, boleh ya langsung saja untuk menghubungi nomor CS ada di CS 1, 2, 3, dan 4 yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami di channel Serdadu Rival. Bisa like, share, komen yang positif untuk memenangkan giveaway dan juga di channel seller kami ada banyak, ada di sini, ada Bidi, ada Pandawa, ada Baret, ada juga Young Rival. Dan jangan lupa untuk subscribe Pandawa. Oke, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Rival, make impossibility possible.